wabarakatuh. Halo para pencinta Yesover, dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih bersama Mimin, tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si kebang tampan Rangga Azur bersama sang kekasihnya yang cantik Heiko van der Vegen. Nah guys, sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Dan langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Kabar bahagia dan kabar mengejutkan lagi nih guys buat kita semua, dimana juga hubungan Heiko dan Rangga Azur yang selalu menjadi perbincangan para warganet tentang hubungannya, dimana Rangga Azur akan menikahi Heiko van der Vegen di akhir tahun nanti ya guys. Dan inilah juga wacana para sahabat dari Rangga Azur tentang hubungan Heiko dan Rangga Azur ini ya. Wah guys, memang jadi gak sabar banget nih guys melihat Heiko dan Rangga Azur bisa bersanding di pelaminannya, apalagi juga akan Rangga Azur menang dalam kategori aktor pendamping paling ngetop nih guys. Dan di mana Heiko van der Vegen sedang menjalani syuting di Jepang nih. Waduh, dua pasang bucin ini gak ada duanya dan gak ada mungkin nih guys, selalu menjadi trending topik pembicaraan para fans setiap fans over. Yang akan terjadi buat mereka berdua ini di akhir tahun nanti, semoga saja berjodoh ya guys. Semoga saja juga di keluarga terbaru Heiko dan Rangga Azur bisa viral seperti Samudra Cinta terlebih dahulu ya guys. Ya mungkin itulah saja nih pembahasan dari Mimin buat kalian untuk cerita selanjutnya. Silahkan subscribe dan komen di bawah ini. Oke, baiklah, mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.